Saat ini Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 118 km. Dan tadi sesuai dengan laporan dari kontributor MGN di Garut, Jawa Barat, bahwa yang terjadi sangat dirasakan gempanya meskipun kedalamannya ratusan kilometer, tetapi dampaknya ini dirasakan oleh masyarakat. Warga merasakan goncangan yang cukup kuat yang terjadi. Dan baru saja saya juga melihat di aplikasi BMKG juga baru saja mengupdate informasi bahwa sekali lagi mempertegas pusat gempa yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini berada di darat 52 km barat daya Kabupaten Garut. Kami himbau juga untuk masyarakat setempat untuk mengupdate informasi terbaru terkait dengan gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi di Kabupaten Garut dari sumber yang resmi, yaitu dari BMKG.